Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani Indonesia. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya sedang berada di kebun cabai ya. Nah, ini miliknya Pak Dede yang lokasinya masih di sekitaran Purwakarta. Dan di kebun cabai ini tertanam sekitar katanya 1000 pohon cabai dengan varian jenis caplak. Nah, inilah sahabat tani Indonesia. Ini adalah cengek, atau kalau bahasa ininya cabai rawit ya. Ya, ini cabai rawit jenis atau varian caplak ya. Dengan varian caplak, dan ini usia tanam sekarang menjelang siap panen. Untuk populasi di kebun ini tertanam sekitar 1000 pohon cabai rawit ya. Sekitar 1000 pohon cabai rawit dengan varian jenisnya yaitu cabai rawit caplak ya. Dan untuk varietas ini adalah merupakan varietas unggulan ya, untuk jenis caplak ini varietas unggulan yang memang di pasaran itu paling banyak diminati ya, karena dengan rasa pedasnya yaitu yang banyak diminati ya. Oke, sahabat tani, kebetulan ini pemilik kebunnya lagi ada di sini ya, dan kita akan ngobrol langsung tentang bagaimana cara bertani cabai rawit dengan varian caplak ini ya. Langsung aja kita temui, ini dia pemiliknya. Siang Pak. Selamat siang. Dengan Pak Dede ya? Iya. Oke. Gimana? Udah berapa lama ini Pak bertani cabai rawit ini, varian ini? Ini kan jenisnya caplak kan? Iya, caplak. Iya. Udah berapa lama? Kalau ini umurnya sekitar 4 bulan. 4 bulan. Ya. Umuran segini. Udah 4 bulan ya. Dan sekarang udah menjelang panen. Ya, panen pertama. Panen paling 1 hari sampai 3 hari lah mau dipanen. Oh, 1 hari 3 hari ke depan itu ya Pak. Oh. Untuk modal ini kan populasi di sini 1000 ya. 1000 pohon. Cabai rawit semua di sini kan. Nah, untuk modal bibitnya sendiri itu membutuhkan biaya berapa itu Pak? Kalau modal bibit sih ya, nggak begitu besar sebenarnya. Kalau bibit paling ya, bibit di sini harga bibit Rp200 per pohon. Oh iya. Jadi untuk harga bibit di sini emang murah. Kebanyakan yang rada lumayan sih. Ya. Itu kurang lebih 4 juta habis. 4 juta lah. Kurang lebih untuk per 500 meter ini ya. Oke, sahabat tani, itulah tadi penjelasan dari Pak Dede ya. Bagaimana biaya untuk bertani cabai rawit jenis caplak ini per 500 meter? Biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 4 juta rupiah. Oke, dan besok sebentar lagi panen ini Pak ya. Aduh, udah pada mateng ini tuh. Udah merah. Dan untuk varietas caplak sendiri kalau di pasaran merupakan varietas unggulan ini ya Pak? Ya, unggulan.
yang banyak diminati lah, yang banyak diminati ya, sama konsumen pasar ya. Oke, kita lihat nih. Wah, buahnya lebat. Untuk perawatan sendiri gimana, Pak? Dalam bertani cabai japlak ini. Paling 1 minggu atau 2 minggu ya, dicor. Dicor itu dikasih pupuk, Ya? Ya, udah dicairkan. Kalau di sini sih bahasanya cor, dicor. Ya, dicor. Berarti dimasukkan ke media tanam ini ya, ya Pak, yang ya, yang lubang-lubang ini ya, ke sini ya. Ya, lubang-lubang itu. Oke, oh. Supaya nutrisinya bagus lah. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi gitu. Dicor, selain dicor itu apa lagi, Pak? Paling pengobatan lah. Perawatan pengobatan ya, pengobatan ya, untuk penyemprotan apa? Ya, penyemprotan hama, ya, supaya tidak kena hama. Paling ini udah umur 4 bulan udah di apa? Udah disemprot, anti hama udah ada 4 kali lah selama 4 bulan. Dan di sini kelihatannya nggak ada penyakit sama sekali nih Pak, untuk daun ya, kelihatan. Kalau ini sangat enggak, terawat ini enggak ya. Terkena penyakit, alhamdulillah. Iya. Untuk saat ini dengan bilang bagus lah. Dengan penyemprotan yang kontinu itu ya, Pak. Lebih bagus, lebih bagus. Oh iya iya. Kontinu. Iya, inilah sahabat tani Indonesia. Kita lihat bagaimana daunnya di sini sangat terawat dan tidak ada penyakit sama sekali ya. Untuk hasil panen sendiri Pak, kalau per 100 pohon ini per berapa? 1000 ya? 1000 pohon ya, kurang lebih. Per 1000 pohon itu dapat berapa kilo Pak? Kalau bagus ya, keadaan seperti ini sih kurang lebih dapat 40 kilo lah dari 1000 pohon. Ya. Ya. Per kalau berapa lebih minggu itu? Per berapa? Kalau panen japlak ini ya 2 minggu sekali lah, 2 minggu sekali ya, untuk panen jenis cabai japlak ini. Oh ya, sedangkan ya, untuk harga untuk japlak ini per kilonya mencapai berapa? Untuk kalau sekarang sih standar sih harga. Oh, belum. Sekarang ada harga ada yang 12 sampai 15 ribu per kilo sekarang. Iya. Cabai japlak ini. Dan untuk jenis ini, jenis tanaman cabai ini ada fluktuasi ya Pak. Kadang ya, ya, harganya ya, sampai 50 ribu. Ya. Ya. Tahun ada 4 tahun kebelakang lah. Kalau nggak ya, salah, jenis japlak ini harga tertinggi nyampe 80.000 per kilo dari petani itu. Oh, ya, itu harga kalau lagi bagus ya. Lagi itu bagus ya. Bayangkan saja nih para petani Indonesia, kalau harga lagi bagus, per kilonya untuk cabai japlak ini bisa mencapai harga 80.000 ya. Bayangkan aja kalau misalkan kita panen 50 kilo aja lah, kalau kali 80 ribu berapa itu? Nah, ada lah. Ada itu ya, kalau ya itu mungkin kalau lagi bagus ya. Kalau lagi jeleknya gimana Pak? Kalau harga lagi jelek gitu? Kalau lagi jelek sih jenis cabai ini paling ya, harga nggak jelek-jelek banget lah, paling ya 8.000 ya di sini dari petani, sekitaran 8.000 ya, per kilonya. Oh, tapi dapat sih, nggak oh nggak jong ya. Iya, nggak jong. Oke.
Oke Pak, mungkin ada sedikit pesan-pesan gitu buat para petani muda Indonesia. Pesan-pesannya sih buat anak-anak muda sekarang, jangan gengsi untuk bertani, ya. Semangat terus, dan tunggu hasilnya, insya Allah, mantap. Kalau mantap ya. Oke, makasih Pak untuk kewawancaranya. Yo, dan sama-sama. Semoga pertaniannya amin. Mulus ya sampai amin, panen. Amin. Oke. Oke, sahabat tani Indonesia, sekian dulu kita review kita di kebun cabe Jamblang ini ya. Dan semoga ini bisa menginspirasi para petani Indonesia khususnya yang mau menanam petani di bidang cabe ini ya. Bagi yang suka video ini silahkan like, komen dan subscribe. Jangan lupa di share ke media sosial lainnya biar channel ini makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.